Halo teman-teman, aku mau belanja mingguan lagi. Dan ini kalau mau Natal gini ya, supermarket-supermarket di Inggris itu pada perang diskon. Pokoknya diskonnya banyak macam-macam, daging-daging terutama. Tadi malam aku cek di websitenya Aldi, ada daging sapi 1 kilo itu cuma 85.000, murah banget kan. Daging domba juga diskon, sayur-sayur itu pada diskon. Jadi ini, ayo kita cek yuk di dalam. Ada yang request kasih lihat bunga di sini. Nih, cakep-cakep kan bunganya. Di sini harganya bervariasi antara nih 80.000, ada juga yang cuman 60.000. Kayak ini nih, yang kecil-kecil gini, ini malah cuman 40.000 nih. Kalau yang semakin gede itu semakin mahal. Kayak ini nih 100.000, terus ini 85.000. Terus ini ada bunga lili. Ini bunga lilinya warna biru, cakep ya. Ini 80.000. Jadi bunga bouquet di sini tuh murah-murah. Oke, ini udah promo-promo Natal. Nah, di Aldi itu setiap hari ada 6 sayuran yang lagi promo. Selalu ditaruh di depan sini nih. Super fresh, super 6. Oh, asparagus lagi promo. Aku beli ini cuman 15.000 segini. Aku beli deh satu, pengen bikin quiche. Terus ini baby corn juga diskon 10.000, jadi kita beli satu. Jamur, tapi aku nggak suka jamur ini, aku lebih suka yang chestnut mushroom. Jeruk juga promo, tapi aku suka yang jeruk kecil-kecil. Nah, ini jeruk nipis juga promo. Nah, ini nih. Kalau mau Natal di sini selalu jual jeruk ini, clementines. Aku mau beli nanas. Nanas di sini tuh enak, ini yang Del Monte nih, enak nih. Ini harganya 36.000. Aku lebih suka beli yang beginian daripada yang satuan karena ini udah pasti manis. Kalau beli yang utuh daripada enggak manis kan akhirnya percuma. Kayak itu tuh, di sini ada jual yang utuh. Cuman ntar kalau nggak manis. Terus pisang ini 15.000, beli 2 pisang. Nih 15.000 isi 6. Oke. Beli apa lagi ya? Mangga ya. Mangga di sini ya, walaupun kayak ijo-ijo gini manis loh. Ini harganya 18.000. Manis. Apalagi yang kalau kayak udah agak empuk-empuk gitu, aku biasa suka pilih yang masih empuk-empuk. Ya udah empuk-empuk maksudnya. Kita pilih-pilih. Mana ya? Kita ibu-ibu kalau belanja milih-milih ya. Ini deh aku beli 2. Jeruk. Nah, ini nih. Jeruk yang kecil-kecil ini enak nih. Ini 16.000 ini. Aku minggu lalu salah ambil. Aku ambil yang Spain. Itu enggak seberapa enak. Oke sih, tapi enggak enak-enak banget. Jadi aku hari ini pastiin aku ambil yang dari Maroko. Satu. Mungkin karena iklimnya ya, aku enggak tahu sih. Kalau buah dari Spain aku rasa kurang enak. Apel kayaknya masih ada. Apel beli deh karena tinggal 2 kayaknya deh. Udah nggak banyak. Pink Lady, mana Pink Lady? Nah, ini dia Pink Lady. Pink Lady 46.000. Kita cari yang bagus. Soalnya biasanya tuh kayak ada yang memar-memar. Memar-memar gitu loh apelnya. Bongkar di bawah. Ini dia. Ini oke sih. Ya tadi lupa ambil ini nih. Daun bawang. Daun bawang 10.000. Mau salad juga 10.000. Sayurannya apa lagi? Oh, aku mau ini nih. Courgette. Nih, zucchini di sini dibilangnya courgette. Ini 40.000. Jatuh.
40.000 dapat 2. Terus mau ini toge mana? Toge di sini. Biasanya oh itu di atas 16.000 nih toge. Ini yang daging. Coba kita cek ya. Mana daging sapi yang diskon? Ini dia daging sapi semua ini nih. Yang ini nih 85.000 sekilo. Ini kalau merah gini berarti diskon. Aku mau beli A1. Ini 1 kilo. Rata-rata 1 kilo. Ini agak gede dikit 1,126 kilo. Harganya jadi 100.000 karena 1 kilo lebih ya. 1. Terus ini apalagi nih yang merah ini diskon. Oh itu pork diskon. Terus nih lamb teman-teman apa sih lihat nih diskon juga merah. Ada diskon juga. Ini juga merah-merah semua nih lagi promo-promo. Oke aku mau beli ini dada ayam. Dada ayam 120.000 dada ayam nggak promo. Nggak diskon. Mau oh iya aku mau ini nih ayam 1 ekor. Itu extra large. Aku nggak mau yang besar-besar banget. Mau yang medium size aja. Ini nih medium di atas sini. Medium itu 70.000 sekilo. Ini deh. Jadi harganya total ya 70.000 1,7 kilo bukan sekilo. 1,7 kilo itu 70.000 ayam. Murah ya. Aku mau beli ini juga. Paha ayam 55.000. Kita cari tanggalnya yang jauh. Ini dia. Aku beli 2. Aku mau ini juga paha ayam. Oh paha ayam ini paha bawah lagi diskon dari 44.000 itu jadi 38.000. Oke kita beli 1. Tanggal yang paling jauh nih. Kuatur dulu ya. Ini aku mau beli santan. Santan juga lagi diskon lagi label merah 16.000. Di sini santan itu ada 2 jenis. Ini yang rich and creamy, terus ini yang reduced fat. Tapi yang reduced fat itu kayak jadi kurang gurih. Jadi aku beli yang rich and creamy aja, karena aku nggak tiap hari mas makannya. Nggak tiap hari masak pakai santan, pas lagi pengen aja. Jadi aku ambil rich and creamy, ambil 2. Aku lagi cari terong. Oh ini terong. Terong harganya 16.000, tapi terongnya hari ini seberapa gede? Biasa tuh gede-gede ke 1,5 kalinya ini. Oke sih 16.000 aku beli satu. Yang lain tuh udah pada memar-memar. Ini yang paling oke. Terus ini paprika merah ini 10.000. Ini Ian suka makan di salad atau wrap. Beli 1 aja. Sama ini nih. Sweet pointed peppers ini harganya 22.000. Ini aku suka masak. Ini enggak pedes jadi cuman supaya merah aja karena Ian enggak bisa makan pedes. Nah, kalau ini khusus special Natal gitu makanan-makanannya. Tapi emang udah ready ya kayak ini pate jars. Pate itu kayak apa ya? Pate itu kayak selai tapi yang gurih yang kayak ini pate ini bisa macam-macam nih. Ada chicken liver nih, hati ayam, chicken endak, ayam dan bebek. Terus ada ini rolls, pork bacon cranberry rolls, pun keju-keju. Ini keju-keju spesial Natal. Red onion baking camembert. Jadi nanti kejunya dipanggang terus dimakan pakai
ada crackers, macam-macam deh. Spicy cheddar, smoky cheddar. Ini kayak lucu ya kejunya. Apaan ini? Mediterranean Magic Appetizers. Jadi keju terus kayak ada toppingnya gitu. Sekarang aku mau ambil jus. Seperti biasa orange juice. Orange juice 40.000. Kita cari yogurt. Ya, yogurtnya enggak ada lagi. Yang satu pak isi 6 dari minggu lalu aku cari enggak ada. Jadi aku beliin yang ini. Itu lagi promo loh. Hihi, lumayan. Dari 19.000 jadi 18.000. Lumayan lah ya. Jadi aku ambil dua, yang vanilla dan strawberry, dua-duanya low fat, zero fat, 0% fatnya, sama rice pudding kayak biasa. Ini 8.000 satu, aku beli tiga. Next ambil susu, susu yang low fat 28.000. Beli dua. Next aku mau ambil mayonnaise. Mayonnaise ambil yang ini, light mayonnaise. Ini low fat mayonnaise nya ini 18.000. Salad dressing lagi diskon jadi 15.000, jadi aku beli ya, karena Ian selalu makan ini, jadi pas lagi diskon sekalian beli. Sekarang aku butuh ini nih, maizena. Corn flour kalau di sini harganya ini 30.000, tapi ini gede 30.000 nih, setengah kilo 500 gram. Terus ambil ini kacang-kacangan juga ada di sini. Katanya nih walnut ini sehat banget coklatnya, malah kacang mede itu yang saturated fatnya agak tinggi, jadi aku agak kurang-kurangin deh beli kacang mede belakangan ini. Belinya walnut yang sehat sama almond. Almond juga sehat. Almond 36.000. Kalau walnut 40.000. Terus beli buah-buahan kering. Ini ntar makannya dicampur sama pas makan kacang, ini enak. Ini raisin and cranberry, ini 20.000. Lanjut aku mau ambil telur. Telur satu lusin 52.000. Kita cek dulu. Ini bagus semua telurnya. Ini yang free range ya. Jadi ayamnya itu bebas berkeliaran, enggak dikurung. Beli wrap yang pakai biji-bijian. Oh, lagi diskon. Oh, enggak, yang ini enggak diskon, tapi ini memang udah murah sih. 18.000. Ini pakai biji-bijian jadi lebih sehat. Terus mau ini roti sourdough. Aduh, kita lagi suka banget makan sourdough. Karena rasanya itu enak sih memang. Ini sourdough yang ini sidit yang biji-bijian. Jadi ada yang yang hitam dark rye, ada yang putih, tapi kita lebih suka yang biji-bijian nih. Ini teman-teman, di sini makanan beku banyak banget. Ini sampai apa tuh, cemilan beku juga ada. Triple chocolate gatil. Nih sampai cake beku juga banyak. Dan lebih murah daripada yang fresh. Aku tuh mau cari Yorkshire pudding. Nah, Yorkshire pudding lagi ada orang sih, aku nggak bisa pilih di situ sih Yorkshire pudding. Kita cari ini dulu deh. Lihat-lihat dulu ada yang special nggak, makanan frozen. Itu kalkunnya udah ready, tinggal masuk oven, maksudnya udah dibumbuin, udah lengkap semua, nggak usah tambah bumbu lagi. Kita lihat ada udang nggak. Aku minggu depan mau ke Wingip sih akhirnya. Aku suka beli udang di Wingip karena lebih murah. Di sini tuh udangnya tuh di sini yang udah direbus, nggak ada yang mentah, jarang ada yang mentah, kadang-kadang aja. Ih, ada bakpao. Bapak frozen hosin duck bao buns, harganya 28.000.
macam-macam kan, banyak banget kan makanan frozen di sini. Berlimpah tuh. Kalau lagi enggak mau masak tinggal beli aja yang frozen-frozen, mulai dari Chinese food, Indian food, Greek food. Mana ya ini aku? Yorkshire pudding aku kok enggak ada. Ternyata di sebelah sini teman-teman, di sini harganya 9.000 aja, isinya 15. Murah kan? Jadi aku enggak usah selalu bikin kalau untuk Sunday roast. Ini 15 cuman 9.000. Murah banget. Ada juga Yorkshire pudding yang seperti ini. Ini pakai beef dripping, pakai minyak sapi panggang. Tapi kayak lebih berlemak banget. Jadi aku nggak beli, aku belinya biasa yang biasa aja yang itu. Oke, ini aku mau cari makanan burung buat burung-burung liar di kebunnya kita. Ini apa ini? Oh, ini doggy, buat kucing. Mainan-mainan doggy. Ini apaan? Winter Wonderland Bird Box. Aduh, tapi ini mahal ya. 200.000. Beli yang lebih murah aja, yang di plastik itu biasanya ada. Ini aduh, tempat tidur doggy lucu-lucu. Orang sini tuh sangat pecinta binatang. Jadi kita di kebun aja ada burung liar, kita selalu sediain makanan. Karena kasiannya apalagi winter gini, mereka cari makanannya susah. Wih, aku butuh ini juga nih, sweet corn. Lagi diskon 30% dari 20.000, diskon 30% lumayan ya. Aku udah selesai belanja teman-teman, sekarang aku udah mau bayar. Kita udah sampai rumah teman-teman, Ian lagi mau bikin kopi karena tadi dingin banget, -1. Terus akhirnya kita dapat makanan burung di ada toko kecil dekat Aldi. Yang ini nih, high energy pellet with berries, pakai berry, ini 40.000. Terus ini biji-bijian, ini 32.000. Tadi belanja aku di Aldi itu 62 pound sterling, 17 p atau sekitar 1,2 juta. Oke teman-teman, kita mau ngopi dulu, terus aku mau beresin belanjaan. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.